Bismillahirrahmanirrahim Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya Masih sambungan daripada pelajaran yang sebelumnya Naam barakallahu Pelajaran mengenai bagaimana cara menggunakan Zomir, kata ganti Apabila diperuntukkan untuk orang banyak Naam barakallahu Kemudian juga bagaimana Naam barakallahu kita menggunakan Ketika isim tersebut adalah jamak yaitu menunjukkan lebih daripada dua barakallahu fikum kita lihat apa yang beliau sampaikan naam hawil al mufradati allati tahta khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil misal ubahlah isim-isim yang mufrod yang di bawahnya ada garis kepada jamak-jamak sebagaimana sudah dijelaskan dalam contoh. Perhatikan contohnya. Misalun contohnya man hadzal rajulu perhatikan siapa lelaki ini ar-rajulu diperintahkan untuk mengubah menjadi jamak huwa hajun dia adalah seorang haji dubah man haula'ir Man haula irrijalu haula isim isyarah, untuk banyak orang ya. Naam. Untuk jarak dekat. Kalau hadza untuk jarak dekat tapi satu orang laki-laki. Kalau haulai sudah kita lewati bahwasanya haula ini untuk jamak tapi umum sifatnya laki-laki dan perempuan. Man haula siapa? Naam para lelaki itu atau siapa para lelaki ini? Na barakallahu Hum hujjajun mereka adalah para haji atau mereka adalah jamaah haji gitu. Jadi huwa artinya dia, hum artinya mereka. Naam. Min aina hadzal Dari mana pelajar ini? Huwa minal hindi, dia dari India. Kita ubah. Min aina haula'it Dari mana para pelajar ini? Nam hum minal hindi mereka dari India. Naam, lanjutkan. Perhatikan situ. Aina tajirul kabiru? Naam, di mana pedagang besar itu? Huwa fis dia di pasar. Diubah. Aina tujaru? Nah, tajir mufrad jamaknya tujar, para pedagang. Aina tujarul kibaru? Di mana para pedagang besar itu? Hum fis mereka di pasar hum fisuki mereka di pasar enam huwa artinya dia hum artinya mereka enam barakallahu fik. ainal mudarisul jadidu di mana guru yang baru huwa indal mudiri dia di sisi kepala sekolah nah, diubah ainal mudarisun al jududu di mana enam para guru yang baru Ewa. Eh, jawabannya apa hum ini karena tidak cukup ya jawabannya hum dan mudiri tinggal diubah aja huwa diubah menjadi hum. Naam. Berikutnya Barakallahu fikum. Aina talibul jadidu? Di mana pelajar yang baru? Ahwa fil fasli, Apakah dia di dalam kelas? Kita ubah. Aina tullabul jududu? Perhatikan ya. Aina tullabul jududu? Di mana para pelajar yang baru? Ahum fil fasli, Apakah mereka dalam kelas? Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ada pun berikutnya sama persis sebagaimana yang kami arahkan. Nah, kami memang sengaja tidak me, me dalam artian mengerjakan di sini agar masing-masing nanti bisa mengerjakannya barakallahu fikum. Tapi kita bacakan. Walaupun kami tidak menulis tapi kita bacakan. Apakah pelajar ini kaya? La huwa Tidak dia fakir. Nah, bagaimana ubahannya? Aha itu labu aghniya'u. Jawabannya, apakah para pelajar itu kaya? La hum fuqara'u. Diubahnya gitu ya. Tidak, mereka adalah orang-orang fakir. Man hadar rajulu huwa dhaifun. Siapa lelaki ini? Dia adalah seorang tamu. Ingat-ingat ya. Hadar rajulu sudah kita lewati dulu ya. Isim yang ma'rifah dengan al seperti ini. Kemudian jatuh setelah hadar atau isim syarah. Nerjemahkannya bukan ini, kemudian ini tapi ini dulu kemudian ini paham ya jadi ngartikannya bukan siapa ini lelaki bukan tapi siapa lelaki ini gitu siapa lelaki ini naam barakallahu fikum sudah kita lewati dahulu ya naam man hadar rajulu huwa dhaifun naam siapa lelaki ini dia adalah seorang tamu kita ubah man haula'ir rijalu siapa para lelaki ini hum duyufun mereka adalah para tamu li akhun kabirun huwa talibun bil jamiati aku mempunyai atau aku memiliki saudara naam lelaki yang besar dalam artian aku memiliki seorang kakak akhun kabir itu kakak aslinya ya kalau adik akhun SOHIR naam huwa talibun bil jamiati dia adalah pelajar di universitas diubah li ikhwatun nah, ikhwah boleh ikhwatun boleh ikhwanun dua-duanya boleh li ikhwatun kibarun aku memiliki para saudara yang besar ya, eh, para kakak gitu istilahnya hum tulabun bil mereka adalah para pelajar di universitas aina sodikuka di mana temanmu dhahaba ila maktabati dia pergi ke perpustakaan diubah aina asdiquka gitu Aina asdiqauka Naam zahabat diubah menjadi apa? Zahabu Naam zahabu ilal maktabati Mereka pergi ke perpustakaan Muhammadun lahu ibnun sagirun Muhammad dia memiliki Anak kecil Huwa talibun fil madrasati Naam Dia itu anak tersebut adalah pelajar di sekolahan Kita ubah Muhammadun lahu Naam abna'u sigar lahu abna'un hum tolabun fil madrasati Muhammad memiliki anak-anak yang kecil mereka adalah para pelajar di sekolahan na'am barakallahu fikum seperti itu mudah sekali ya insyaallah mudah teman direnungi dan dipahami na'am azamiluka mustahidun na'am huwa mustahidun apakah temanmu itu bersungguh-sungguh semangat dalam belajar misalkan Naam. Naam. Iya. Dia bersungguh-sungguh. Kita ubah. Azumala'uka Az mustahiduna. Eh, mustahidun mufrad ya jamaknya. Mustahiduna. Semuanya sudah kita lewati di sini. Kalau mau lihat jamaknya di sini. Ini semuanya jamaknya. Jamak untuk ini. Ini mufrad. Barakallahu fikum. Ini semuanya jamak. Nah, jadi mudah tinggal ngecek aja. uka mustahiduna, na'am hum mustahiduna. Iya, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Naam. Berikutnya barakallahu fikum adzifil asma'a al-atiyata maratan ila ismin zahirin wa ila dhamirin. Kama huwa muwaddihun fil misal. Sandarkanlah isim-isim berikut ini terkadang kepada isim yang zahir dan terkadang kepada dhamir kata ganti sebagaimana telah jelas pada contoh berikut ini. Perhatikan contohnya. Misalun contohnya Abnaun, perhatikan ya. Abnaun ada tanwinnya. Namun sudah kita ambil kaidahnya dahulu. Apabila semula ditanwin, kemudian dimudhofkan, disandarkan kepada isim yang setelahnya, maka tidak boleh ditanwin. Perhatikan. Abnau Muhammadin. Gak boleh kita baca Abnaun. Paham ya? Mudhof tidak boleh ditanwin dan mudhof tidak boleh ada al. Eh, Naam, Jadi gak boleh. Al Abnau Muhammadin gak boleh. Abnaun Muhammadin juga nggak boleh. Tapi bagaimana yang tepat? Abnau Muhammadin, anak-anaknya Muhammad. Abnau anak-anaknya. Ini, ini adalah zomir namanya kata ganti artinya nya untuk laki-laki. Kita coba. Asmaun, nah Asmaun tanwin kan? Nah langsung kita ubah di sini apa? Asma asma at tulabi Asmau atulabi. Naam. Kemudian di sini apa? Asmauhum asma'uhum. Naam. Zumala'u. Zumala'u. Ini memang aslinya enggak tanwin ini, zumala'u karena dia setimbang dengan fu'ala'u. Setiap isim yang setimbang dengan fu'ala'u, fu'ala'u seperti zumala'u, fuqara'u, wuzara'u itu tidak boleh ditanwin. Ini kaidahnya dihafal. Setiap isim yang setimbang sewazan dengan fu'ala'u, perhatikan ya. Fu'ala'u fa ain lam alif hamzah fualau maka tidak boleh ditanwin perhatikan zumalau fualau sama Nam nah, kita sandarkan zumalau hamidin teman-temannya Hamid nah sini tinggal zumalauka zumalauka teman-temanmu asdiqau ini juga sama asdiqau tidak boleh ditanwin kaidahnya apa kaidahnya kaidahnya setiap isim yang sewazan setimbang dengan afilau perhatikan ya kalau ini tadi fualau ini afilau maka tidak boleh ditanwin perhatikan jangan saya bingung kita kasih sedikit enam Na Nah, barakallahu fikum. Hewa, perhatikan ini. Setiap isim se yang setimbang dengan fu'ala'u, zumala'u tidak boleh tanwin. Setiap isim yang setimbang dengan af'ila'u, seperti asdiqa'u, agniya'u, uh, uh, itu tidak boleh tanwin. Ini koedahnya, dihafal koedahnya para kalafiq. Asdiqa'ul mudarrisi, teman-temannya pak guru. Nah, sini tinggal diubah asdiqa'uhu, teman-temannya. Barakallahu seperti itu. Nah, ada pun berikutnya Barakallahu Insya Allah Ta'ala berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya Mengenai bagaimana cara menggunakan Nam fi'il yang tepat Nah, kalau dahaba itu artinya dia pergi Kalau dahabu mereka pergi Ditandai dengan wawud jamaah di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya Wallah alam suhab alamin